Nabi kata satu hadis. Nabi kata kan oi? Nabi katanya salasatun kulluhum dominun ala Allah. Tiga perkara, tiga orang. Orang yang Allah Taala jamu. Kita untuk nebe kita jamin, kita sedak dok. Oboto atau nayo oboto jamin kita sedak dok. Heh? Fok anak kau liwi toke jamin ya, mungkin jangan aku sama saya kup cagup laku. Kita sedak dok toke jamin, tok nebe jamin ya. Tapi dok, Nabi kata tiga gulungan ni ke orang yang Allah Taala jamin. Jamin dapo in asha, kalau ia tak mati, kalau ia hidup. Kalau ia tak mati, apa saya kata weh? Oh, kafa bi rezeki. Aku nak mencukupi rezeki. Aku nak rezeki ya cukup. Kalau ia tak mati, rezeki cukup. Wa in mata, jika ia mati. Apa saya nak weh dia? Dakhala jannah, aku nak ambil orang ni masuk syurga. Kalau hidup murah rezeki, mati masuk syurga. Fak kita nak dua karen ni ya. Allah nak kecek, nak dua karen ni ya. Dok dunia murah rezeki, mati masuk syurga. Nak dua karen ni ya fak kita. Tak ada nak lain kali. Tiga ramah Nabi Oya. Nak jaya. Masuklah gulungnya orang yang Allah Ta'ala jamin. Mana yang pertama? Mudah ya, tapi nak uap ayah. Satu daripada gulungnya mana wey? Man dakhala baitahu bisalamin. Mereka yang masuk rumah dengan bagi salam. Mama, sekat belak bini belaki mari ni eh. Abai kita pergi rumah, ya wey salam ke tak lah ni? Wey salam pada dah. Siapa pintu rumah pak? Assalamualaikum. Nak wey salam ni pun malu sekarang. Masuk rumah, wih salat. Tiap-tiap kali kita masuk rumah, buka pintu pak. Assalamualaikum. Loni cek, kalau wih salat, kita buka tok laki kita. Siapa dia? Fak putih kaira. Assalamualaikum. Udahlah. Kalau wih salat, kita sekarang orang putih kaira. Abang kita bisa wih salat kita tak? Kita bisa wih salat ke abang kita tak? Anak kita kena sekolah. Wih salat ke tak? Kena sepuluh rumah, sepuluh rumah kakak ke saya kena. Cok mutupak. Hei. Bini datang rumah pohotullah juga. Wuh. Dapak. Bini anak lewat bawah. Par. Hayat lewat bawah. Kata. Nak wisalek tak pandai kita sekarang. Kelek di rumah wisalek. Hei kalau Nabi kata ke. Pihak kita kelek di rumah waktu malam. Orang tak ada sore habuk sekalipun. Sunat juga wisalek. Kata kena. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sunat wisalek juga. Walaupun kelek sore sekali. Buka pintu pak. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tengok. Nabi kita ajak. Nabi selamat kita. Assalamu alayna. Selamat ya Allah kepada kami dan keluarga kami, anak kami, istri kami hendak tidur tu. Muslamat dia ya Allah. Doa tu. Tapi nak ayat gapo fak kita sekali. Nak wis saleh tu pun kita tak nak buat dah. Benar mudah ya. Yang kedua, orang yang Allah Taala jamin. Gapo yang kedua? Man da apa? Man hadara ilal masjid. Mereka yang tupek pada pintu rumah menuju gi ke masjid. Siapa-siapa istiqomah tubik pada pintu rumah, jalan lagi ke masjid. Orang ini apa? Dominun Allah. Orang yang Allah Ta'ala jamin. Apa jamin? Hidup, murah, rezeki, mati, masuk syurga. Tapi itu nak say kepada kita orang jatuh itu. Tak ada kerja lah dah kita orang jatuh. Kalau tak boleh jaga semuanya, cuma osa. So haraplah kata kita nak selamat di alam barzah. So jaga lah kata nak selamat di alam kubur. Duk jaya kita ke masjid. Yang terakhir sekali, orang yang dapat dari gulungnya orang yang Allah Ta'ala jamin. Apa yang tengok? Man, orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang perang sabilillah. Mati lemah dia ugamu. Maka jihad ni luah sangat. Apa? Gim ngaji, jihad. Tu baik gim belajar, gim nutuk ti ilmu. Jihad. Buat kerja hak masyarakat. Jihad. Apa maksud diri kita? Pisah letak di kita, we masuk dalam gulungnya orang yang Allah Ta'ala jamin. Pisah masalah tu. Maka nak tanya lah kita sekarang, tiga perkara ni masih ada kedak lagi kepada kita. Make hok mana so? Masuk rumah we saleh, jaga di kita semaya berjemaah. Orang tino pula ada jihad. Apa? Ada belajar hati.
we ado masuk dalam satu minggu, we make satu minggu untuk gim ngaji ilmu agamu. Ikut ke mana we ngaji soyo? Kenapa? Kita lepas azab kubur, kita lepas daripada merkoan daripada Allah. Allah Taala sangat marah kepada orang duduk dalam keadaan jahil, lepas di video tak pandai, lepas di video tak ngerti semua-semua tak leh. Kita kena ada akal leh. Allah Taala we akal leh kita. Allah Ta'ala we usho pula kepada kita. Apa itu? Hijau kita apa? Usho cari daripada benda nak bawa kepada kita berjaya, benda nak bawa kepada kita dapat kemenangan selepas pada mati.